Polisi mengungkap fakta terbaru terkait alasan seorang pria berinisial AH, 26 tahun, membunuh seorang wanita berinisial FD, 44 tahun, yang tengah berangkat kerja, di Mall Central Park, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Selasa, 26 September 2023, lalu. Kapolsek Tanjung Duren, Kompol Muharram Wibisono menyampaikan, pihaknya telah memeriksa 7 orang saksi terkait peristiwa ini. Mulai dari petugas keamanan Central Park, pihak keluarga korban, hingga pihak keluarga pelaku. Dari keterangan saksi yang dihimpun, pihaknya meyakini jika pelaku tak mengenali korban serta tidak memiliki dendam pribadi. Menurutnya, pelaku mencari korban secara acak. Selain itu, pihak keluarga maupun petugas keamanan yang melihat AH tersebut berada di Mall Central Park beberapa saat sebelum kejadian, menuturkan jika pelaku memiliki perangai yang aneh. Akan tetapi, dirinya belum bisa memastikan apakah pelaku AH merupakan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ, atau bukan. Pasalnya untuk menjawab semua itu, lanjut Muharram, perlu ada pemeriksaan medis untuk mengecek kejiwaan pelaku. Dia hanya memastikan, pelaku tidak memiliki target khusus kala melakukan penusukan kepada FD. Diketahui, AH tega menghabisi nyawa FD dengan cara menyayat lehernya menggunakan pisau dapur yang dibawanya dari rumah wilayah Tangerang. Hal itu membuat FD mengalami luka berat di bagian lehernya dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kini, pihaknya telah memeriksa 4 orang saksi buntut kasus pembunuhan berencana ini. Jangan lupa subscribe ya!